Lover. Nah, sekarang MB Tech lagi ada di Kota Medan ini untuk menyelenggarakan kontes kodifikasi IMMB Tech 2019 Medan yang ada di MICC Medan. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita intip ke dalam. Para peserta kontes IMMB Tech, mari. Wah, keren ini guys. Bagus-bagus nih guys. Nah, kalau yang ini nih mobil holder, waduh, dia pakai MB Tech juga nih. Keren banget kan guys. Kita lihat sebelah sana ya guys. Ini juga pakai MB Tech. Nah, yang di sini nih ada mobil klasik nih. Waduh, keren banget. Cocok nggak guys? Wow, ternyata banyak banget ini guys peserta dari kontes otomotif di Medan ini. Ternyata bagus juga antusias dari peserta dari orang Medan ini guys. Hati-hati nih kalau kena lubang nih, waduh. Tapi keren banget nih, keren banget guys. MB Tech Lovers, nah IMMB Tech 2019 di Medan ini ada kategori spesial loh yang ditunggu-tunggu para pecinta otomotif Medan. Nah apa itu? Yaitu MB Tech Awards. Nah MB Tech Awards ini sendiri adalah kontes interior mobil yang terdiri dari door trim, platform, dashboard, dan pastinya jok mobil dong. Yuk kita liatin. Lover sekarang lagi ada kontes penjurian nih. Yuk kita tanya-tanya ke para jurinya yuk. Halo Bapak, lagi ngejuri nih ya? Boleh tanya-tanya sedikit dong ya? Gimana sih menurut Bapak IMMB Tech Award di Medan ini? Ya, di Medan ini ada sekitar 80 peserta. Dan cukup oke, ini ya, tempatnya juga keren. Jadi semua bisa ngumpul di sini. Kemudian untuk MB Tech Award sendiri ada sekitar 20 peserta yang menggunakan MB Tech. Dan saya lihat tadi interiornya juga bagus-bagus dan beberapa variasi custom interiornya juga oke. Saya
saya lihat juga antusiasme peserta untuk mengikuti penghargaan MBTI Award ini ya, cukup oke. Mereka bisa welcome kepada penjurian. Kemudian kalau melihat kualitas pengerjaan dari interior-interior yang menggunakan Imitek juga cukup, nilainya juga cukup bagus. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Selamat bertugas kembali. Satu peserta MBTEK Award kita. Lihat guys. Nah, kita cari yang lain yuk guys. Nah, ini guys. Ini juga peserta MBTEK Award kita. Bagus kan guys? Kita cari lagi yuk guys. Wow, bagus banget. Wah, nemu lagi nih guys. Banyak guys. Kita lihat salah satu interior pesertanya yuk. Wow, bagus banget ya modelnya, keren banget. Wow, nyaman lagi. So comfortable. Keren, mewah banget loh. Yuk kita coba di belakang yuk. Wah, di sini juga keren banget guys. Asli mewah banget. Udah lihat kan modifikasi dari peserta MBTEK Award. Nah, pasti kalian penasaran dong siapa pemenangnya. Yuk kita ikutin pengumumannya. Lebih ke daily car sih, soalnya kita masih kuliahan, gimana caranya mobilnya bisa dipakai harian, bisa dipakai kosnya dan tetap nyaman. Harapan ke depan sih kalau bisa kontes gede ini bisa dibuat di Aceh, soalnya kita dari Aceh. Oke, itu harapannya luar biasa ya. Memang MBTEK is the best. Ya, kami memakai bahan dari MBTEK Kamaru Superior dengan motif yang simple seperti lukis terbalik dan
ya kami memakai bahannya di seluruh bagian mobil. Alasan ke depan ya bakalan ditambah lagi dari alat mobilnya, mungkin di mana kekurangan kurang rapi, malah kami ya membuat rapi kembali. Memang MBT is the best. Harapannya kalau bisa selalu MBT kayak di sini nih. Mas pasti berasa bangga dan puas ya? Bangga. Memang MBT is the best. Nah, MBT Lovers, itu tadi keseruan dari kontes modifikasi IMMB Tech 2019 di Kota Medan. Sampai jumpa di IMMB Tech 2019 di kota berikutnya. Bye-bye.